yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Hal yang sungguh mengesankan bagi kami setelah mendalami materi BKSN 2020, kami sungguh terkesan dengan kutipan Injil Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Dikatakan di sana bahwa Allah adalah kasih. Kita adalah orang yang dikasihi Allah. Dikasihi Allah, maka mengasihi sesama manusia. Iman, harapan, dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Maka Allah Bapa mengasihi kita, maka sudah mulai dari sepantasnya juga kita mengasihi sesama kita, karena memang dikehendaki demikian oleh Tuhan. Dan hal yang paling nyata kami lakukan dengan keluarga, kami telah berbagi rezeki walaupun sedikit untuk makanan, kami berbagi kepada orang-orang di gereja yang membutuhkan, orang-orang yang gangguan jiwa, orang-orang yang mengalami kesulitan tanpa. Hal kecil itu yang kami bisa lakukan, karena dari keluarga kecil itu yang nyata kita bisa lakukan. Kami juga merasa bersyukur karena kami boleh melihat kemurahan Tuhan melalui rezeki dan kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Itu saja yang dapat kami sharingkan. Terima kasih.